Benar yang mulia, selalu ya, langsung saya bagi. 50. Ya. Untuk si Dedi 100. 100. Benar. Berarti ada sisa 350. 350 serahkan sama Albertus. Benar yang mulia. Betul. Betul. Selalu tiap bulan. Selalu. Yang 50 tadi di oleh ibu untuk apa? Untuk keperluan saya yang mulia atau juga kebutuhan saudara sendiri? Iya, yang mulia. Enggak dibagi sama stafnya? Ada beberapa kali saya bagi yang mulia, tapi enggak selalu. Tadi saudara mintanya insentif. Harusnya kan insentif untuk sendiri. Saya yang mulia. Harusnya kan dibagi-bagi sama stafnya. Stafnya tahu enggak saudara itu minta-minta itu sama Pak Menteri? Saya tidak minta yang mulia. Tadinya saudara ngajukan. Lah, membudit. Kan ditawarkan yang mulia. Bapak dulu yang menawarkan, baru kita mengajukan. Bukan saya yang mengajukan duluan. Siapa yang menawarkan? Waktu itu Pak Joni. Oh, Pak Menteri. Apa tawarannya, Bu? Untuk diberikan insentif tambahan. Karena tambahan. Iya. Oh, begitu. Makanya saudara ngajukan. Benar yang mulia. Tapi awalnya idenya dari Pak Menteri itu. Benar. Ya. Untuk saudara sendiri atau semua untuk semua stafnya? Saya sendiri yang mulia. Saudara sendiri. Kok saudara sendiri ya? Saudara kan punya staf. Kenapa enggak dibagi stafnya, disuruh kerja aja kok enggak dikasih gitu loh. 50 saya... juta itu banyak loh, Bu, sebulan 50 juta. Gaji ibu berapa di situ sebetulnya? Kalau memang pegawai negeri, tidak akan sampai 5 juta. Gaji yang mulia. Ya, gaji. Saudara pegawai negeri bukan? Benar yang mulia. Nah, berapa golongannya? 4A. 4A. Saya aja 4D golongan, udah mentok nih, tidak sampai ke situ. Dapat. Ada lagi tunjangan hakim. Tahu ibu? Makanya kalau pegawai negeri, nah, golongan 4A. Apakah saudara dapat remunerasi juga? Dapat tungkin yang mulia. Tungkin? Iya. Tunjangan kinerja? Benar. Tambahlah gaji tambah tungkin. Berapa maksimal sebulan? Sekitar 14 atau 15 yang mulia. 15? Iya. Ini saudara 50 juta sebulan. Hebat itu. Untuk apa itu? Tidak pula bagi sama anak buahnya. Kalau saya ikutin keterangan saudara gitu loh. Apakah saudara Mansur makan surang, makan sendiri, tidak mau bagi sama yang lain, kan begitu atau bagaimana? Sebenarnya gimana? Coba cerita. Ada kalanya yang mulia ketika teman-teman TU bekerja terlalu keras, saya akan bagi-bagi, tapi nggak selalu yang mulia. Nggak selalu. Dari 20 kali itu, saudara dikumpul berapa untuk saudara? 50 kali 20 yang mulia sekitar 1M. 1M. Beli apa? Nggak beli apa-apa yang mulia. Nggak beli apa-apa. Karena itu kan tiap bulannya yang mulia sekitar segitu. Dan kadang-kadang bukan hanya untuk saya, tapi saya bagi-bagi ke teman-teman juga. Lah, alah dari tadi saya tanya. Kan tadi saya juga udah bilang yang mulia, enggak selalu saya berikan ke teman-teman, tapi ada beberapa kali saya kasih. Kan dari tadi saya tanya. Masih, kalau udah saya tanya untuk beli apa, barulah dibagi sama teman-temannya. Ada beli mobil? Tidak yang mulia. Beli rumah. Waktu itu sempat kepikiran yang mulia. Kepikiran terus aja. Tidak jadi yang mulia. Tidak jadi, usah.